Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim yang beriman, salah satu perjalanan yang akan dilewati oleh seseorang pasca meninggalkan dunia adalah melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Dan kita sebagai muslim harus meyakini adanya jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan Shiratal Mustaqim adalah perjalanan yang akan dilalui setiap manusia di yaumil akhir. Setelah ditimbang amal perbuatannya, setiap manusia diisyaratkan berjalan melewati jembatan ini. Sedangkan gambaran lain tentang jembatan Shiratal Mustaqim adalah yang terdapat dalam sebuah hadis yang artinya, dan dibentangkanlah jembatan di atas permukaan Jahannam. Akulah orang pertama yang melewatinya. Doa para rasul pada saat itu, ya Allah, selamatkanlah. Pada syirat itu terdapat pengait-pengait seperti duri pohon sa'dan. Pernahkah kalian melihatnya? Para sahabat menjawab, pernah wahai Rasulullah. Maka ia seperti duri pohon sa'dan, tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah Ta'ala. Ia menempatkan manusia sesuai dengan amal mereka. Hadis riwayat Bukhari. Jembatan Shiratal Mustaqim adalah titian yang dilalui dengan bergantung pada amalan manusia. Mereka yang selalu mentaati perintah Allah akan melewatinya dengan cepat dan selamat. Namun perbedaan dengan hambanya yang tidak menjalankan perintah Rabbnya, mereka akan kesusahan untuk melewati jembatan ini. Asal muasal jembatan Shiratal Mustaqim dikisahkan pertama kali bahwa ada seseorang yang akan menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para umatnya. Ketika menyeberang, tidak ada yang berani bersuara kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ketika menyeberangi jembatan Shiratal Mustaqim mengucapkan kalimat Allahumma sallim, yang berarti ya Allah selamatkanlah. Sementara itu dalam Al-Quran, kata Shiratal Mustaqim disebutkan sebanyak 10 kali, salah satunya yang tercantum dalam surat Al-Imran ayat 51 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh haza shiratum mustaqim. Gambaran jembatan Shiratal Mustaqim dalam Al-Quran yaitu jalan yang lurus. Adanya jembatan Shiratal Mustaqim telah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ihdinash shiratal mustaqim, artinya tunjukilah kami jalan yang lurus. Dalam hadis, jembatan Shiratal Mustaqim adalah lintasan penyeberangan yang terbuat dari sehelai rambut yang dibelah 7 dan ketajamannya melebihi pedang. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Syaid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diberitahu bahwa jembatan itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Hadis riwayat Muslim. Gambaran jembatan Shiratal Mustaqim ini juga, jembatan ini terbentang di atas bara api neraka Jahannam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, dan dibentangkanlah jembatan di atas permukaan Jahannam. Akulah orang yang pertama yang melewatinya. Doa para rasul pada saat itu, ya Allah, selamatkanlah pada syirat itu.
terdapat pengait-pengait seperti duri pohon sa'dan. Pernahkah kalian melihatnya? Para sahabat menjawab, pernah wahai Rasulullah. Maka ia seperti duri pohon sa'dan, tiada yang mengetahui ukuran besarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ia menempatkan manusia sesuai dengan amal mereka. Para manusia digambarkan melalui jembatan tersebut sesuai amalannya di dunia. Sebagian melaluinya dengan cepat dan ringan, namun ada juga yang lambat dan penuh luka. Sebagian tak mampu melintasi hingga ujung jembatan, dan banyak yang jatuh dan tergelincir ke dalam api neraka karena sebagaimana amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lalu diutuslah amanah dari Rahim, tari persaudaraan. Keduanya berdiri di samping kiri kanan syirat tersebut. Orang yang pertama lewat seperti kilat. Aku bertanya dengan bapak dan ibuku, aku korbankan demi engkau, adakah sesuatu seperti kilat? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidakkah kalian pernah melihat kilat? Bagaimana ia lewat dalam sekejap mata, kemudian ada yang melewatinya seperti angin, kemudian seperti burung, dan seperti kuda yang berlari kencang. Mereka berjalan sesuai dengan amalan mereka. Nabi kalian waktu itu berdiri di atas shirat sambil berkata, ya Allah, selamatkanlah, selamatkanlah, sampai para hamba yang lemah amalannya, sehingga datang seseorang lalu ia tidak bisa melewati kecuali dengan merangkak. Beliau menuturkan lagi, di kedua belah pinggir syirat terdapat besi pengait yang bergantung untuk menyambar siapa saja yang diperintahkan untuk disambar. Maka ada yang terpeleset namun selamat, dan ada pula yang terjungkir ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Jadi, sulit atau mudahnya seseorang ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim ini tergantung pada amalannya semasa hidup di dunia. Mereka yang selalu mentaati perintah Allah akan melewatinya dengan cepat dan selamat. Sedangkan yang sebaliknya, maka akan mengalami kesulitan. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.